Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusat Al-Quran Indonesia, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 12 Agustus 2019 bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1440 Hijriah, kita melakukan pemotongan hewan kurban di lokasi Resort Tahfil. Dan alhamdulillah tadi sudah dilakukan pemotongan satu ekor sapi dengan satu ekor kambing. Sama-sama kita doakan semoga hewan kurban ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para yang ikut berkurban. Nah, insyaallah di lahan ini kita sedang menyiapkan lokasi untuk resort tahfiz, sebuah kawasan pesantren yang indah layaknya sebuah resort. Silakan bagi yang ingin mengetahui perjalanan Pusat Al-Quran Indonesia dalam mempersiapkan sebuah fasilitas terbaik untuk para santri penghafal Al-Quran, bisa lihat di resorttahfiz.org atau subscribe di YouTube channel Pusat Al-Quran Indonesia. Pada kesempatan ini kita menyerahkan daging kurban kepada peserta kurban Bapak Firman Syah yang juga sekaligus sebagai wali santri kita di Pulau Tahfiz. Anak beliau ikut dalam program karantina di Pulau Tahfiz atas nama Aiman. Terima kasih Pak. Semoga berkah. Assalamualaikum.